Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zidasrun ya teman-teman. Kita kali ini masih mengerjakan rumahnya Bang Yusran ini. Yang hari ini adalah sudah naik yang semua, sudah kita pasang suwe-suwe, dan juga kita sudah mau menaikkan gelagar di atas ya ini. Insyaallah hari ini sore ini kalau bisa naik nih sudah. Kalau gelagarnya sudah naik, tinggal ini slop. Tinggal bautnya, tinggu bautnya belum datang ini. Bautnya ada, cuman salah beli. Jadi kita lagi beli lagi nih. Nah, ini kita tiang-tiang sudah naik, sudah pasang suwe itu. Mantap jiwa pokoknya lah. Itu sudah dirayain sama Bang Yusran tuh di atas. Bang Yusran sudah lihat-lihat ke atas tuh. Tuh. Oh, rumah bujangan bilangnya tuh. Tuh Bang Yusran. Nanti kita taruh Iqbal di bawah kolong aja. Mau taruh di atas dua namanya Iqbal. Gak tahu Iqbal kecil kah Iqbal besar. Iqbal kecil, Iqbal besar. Ah betul, Iqbal pelawak itu. Jangan ki kacamata wis macet. Ini juga Bang Iqbal sudah mendalamkan parit ya, bagian belakang sudah didalamkan. Nih sudah didalamkan bagian parit belakang ini, tinggal motong-motong kayunya itu. Kayunya belum dipotong. Ini juga L-nya pembatas sebelah sini sudah digali juga nih sama si Iqbal. Bang Iqbal nih sudah digali tuh, tinggal ke depannya aja sedikit. Nah, ini Mas Hasim lagi mengerjakan bagian tengah ya, tiang tengah untuk masang slop. Nah, masang slop. Woi, pakai makat semata tuh. Hey. Halo, Man. Halo. Panas. Eh. Burek apa ora wae semata? Burem. Oh, burem. Dari Kak Jarta ini. Ini dari Kak Jarta. Kacamata. Berarti ngrayen kuwi ya? Iya, dari Kak Jarta. Kita pahat begitu ya teman-teman. Kita pahat seperti itu karena biar 520-nya masuk di tengah. Tuh teman-teman. Karena slopnya kita pakai 520. Ini bawah sudah ditimbun ya semuanya tuh. Sudah ditimbun lagi, sudah lubang kemarin sudah ditutup. Tuh, semuanya sudah selesai. Yang bagian bawah tuh slopnya begitu teman-teman tuh. Yuk kita lihat ke atas ya. Nah, ini rumah tingkat panggung. Ini kita mau tinggal tanam jambu aja lagi. Nah, ini kita lewat tangga sini, teman-teman. Nah, begini nih, teman-teman. Tuh. Inilah slopnya begini. Ini tinggal pasang baut, selesai sudah. Inilah modelnya, slopnya. Tuh. Ini begini teman-teman slopnya. Nanti ke sana sambung lagi 4 meter. Sambung sana, ini jadinya 6 meter. Ini bagian teras ya. Ini bagian teras, jadi ini turun 10 cm. Turun 10 cm, dek. Nah, ini teras. Nanti sini, sana. Slopnya karena slop lagi, habis slop nanti dudukan tiang. Makanya itu di bagian tengah sana Mas Hasim 2 putra 81 itu lagi memahat ya, dan kakak saya lagi bikin, Pak Darin bikin slopnya itu, sambungan slopnya bagian tengah tuh, biar ini dari kacarta ini. Itu pakai kacamata dari kacarta. Kacarta. Nah, kelihatan garisnya. Nah, kan kacamatanya dilepas. Oh, yang sini memang enggak ada garis.
garis. Oh, enggak ada garis ya. Sip. Nah, begitu teman-teman. Itu sudah dipasang kan bagian slop tengah. Nanti sama pinggir sana, tinggal sama pinggir sini. Ini pinggir sini pasang sudah, bagian depan selesai. Tapi berhubung ini lagi nunggu, kita ya tunggu dulu. Jadi ini kita lihat pemasangannya yuk. Nah, begini teman-teman. Nah, tek, plek. Nah, di sini nanti bagian sini sambungan yang 4 meter. 4 meter ke sana sampai ujung tangan. Kayak gue. Nah, kayak gue. Oke, kayak gue. Nah, gitu teman-teman. Ini nanti ada yang panjang 4 meteran. Tuh, Bang Yusran sudah di situ tuh. 4 meteran. Pokoknya panas terik matahari. Oh, main lengkung. Yang mana yang itu? Kau apa? Lengkung ini deh. 3 hari ini teman-temannya kita sudah sampai di slop. Pemasangan slop. Halo. Halo. Kacata ini ganteng. Kacata ini kacamata. Yang apa panas nih? Wah, terik matahari. Pokoknya jos. Pokoknya jos lah pokoknya. Panas jos betul ini. Tapi saya enggak pakai baju semua, dua-duanya tuh. Pakai kaos tok. Halo, piye kabare? Alhamdulillah apik. Cici piye kabare, Cici? Alhamdulillah apik. Mantap. Jos lah pokoknya. Ini sudah ya, bagian bawah juga sudah ditimbun tuh. Tinggal timbun nanti meratakan untuk pengecoran dan pemasangan slop ya. Pemasangan apa namanya slop besi buat pemasangan dinding bata ya, dinding bata keliling nanti sini. Ini ruangan 6x4 ya, ini los, tengahnya los, tidak ada tiang. Ini 6x4 los, tidak ada tiang sama sekali karena tiang pinggirnya ini jaraknya 1,30 meter. Ini tingginya 2,30 meter. Nanti buat ruangan sini WC dapur nanti dibikin di sini bagian bawah biar, sini ya apa namanya, dapur di dalam biar pekarangan di luas. Nah, dapur di dalam sini biar pekarangan sini luas. Nanti ini, buat di sini kolam renang. Nah, bagian jadi, belakang jadi langsung loncat Bang Yusran aja. mantap. Aman. Itu kita lagi ngerebus air ya buat bikin. Mana? Oh, bisa. Kamar nih depan di sini. Sama 2 kan apa? 3 meter aja kan? Heeh. Bisa aja, Pak. Benar. Oke, kita akhiri video kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen dan like.